Hey hey hey, hola Indomax, Indo Magazines. Nah, mungkin bagi kalian banyak yang seram nih kalau ngelihat anjing menggonggong, memamerkan taring-taringnya sambil ancang-ancang untuk mengejar dan menerkam burung kalian. Hap, pasti banyak yang kabur nih bos, pasti. Padahal kalau kita menggonggong balik nih, mungkin anjingnya malah balik kabur bos. Lihat muka kalian ternyata lebih seram pula ya kan. Nah, namun beda ceritanya kalau anjingnya nggak menggonggong tapi malah bawa senapan serbu nih bos. Misalnya M16 ataupun Scar. Nah, kalau ketemu yang kayak begituan, admin saranin jangan digonggong balik dah. Oke, kabar terbarunya kini dikutip dari beberapa sumber berita berikut. Anjing dengan senapan serbu ini pun ternyata tak lagi cuma sekedar film CGI doang bos. Tapi militer Amerika kini dikabarkan benar-benar tengah mengembangkan prototipe robot anjing mematikan untuk diterjunkan ke dalam medan perang. Tak main-main, robot anjing ini pun memang tak memiliki taring dan cakar, apalagi bulu ya kan? Tapi robot anjing ini pun disebut akan dilengkapi dengan senapan serbu dan senapan otomatis ringan. Dengan kemampuan AI, yaitu Artificial Intelligence alias kecerdasan buatan bos. Nah, artinya jika dioperasikan, maka robot anjing ini pun akan memiliki kemampuan untuk mengeliminasi sasarannya dengan senjata yang dibopongnya bos. Jadi di masa depan anjing gak gigit lagi nih, tapi mampu nembak bos. Ngeri ya kan? Sengeri-ngerinya anjing rabies kayaknya masih lebih ngeri lah anjing yang bawa senapan serbu ini bos. Nah, lanjut beritanya, robot anjing ini pun dirancang untuk diterjunkan ke dalam medan pertempuran berat. Sistem kerjanya yaitu operator disebut akan memandu anjing menavigasi dan menentukan sejumlah target dari jarak jauh. Selanjutnya robot anjinglah yang akan mengeksekusinya dengan senapan mesin. Dan jika semuanya berjalan sesuai rencana, militer Amerika pun dikatakan akan segera memiliki robot anjing yang dinamakan Robodog, yang berkemampuan AI dan memiliki senjata seperti AR-15, SCAR, ataupun senapan mesin bos. Nah, cukup-cukup ngeri nih. Bahkan menurut laporan military.com, juru bicara Angkatan Darat Amerika Serikat disebutlah mengindikasikan bahwa pihaknya sedang mengerjakan gagasan untuk melengkapi robot anjing yang dikendalikan dari jarak jauh dengan senapan canggih sebagai bagian dari eksplorasi teknologi militer masa depan. Nah, ngeri nih bos. Jadi mungkin kedepannya di masa depan, jika dikembangkan, dieksplorasi secara terus-menerus, kemungkinan robot-robot anjing ini pun tak cuma bisa membopong senapan-senapan serbu bos, tapi mungkin bisa juga dilengkapi dengan kamera infrared, radar, bahkan sampai dengan roket ataupun rudal. Bayangkan, kalau kalian bertemu dengan anjing yang membawa rudal bos, mau kabur pun sia-sia ya kan? Soalnya rudalnya bisa ngejar sendiri bos. Bahkan lama-lama tank pun bisa kalah dengan kehadiran robot anjing ini. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang anjing yang membawa senapan serbu ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar, dan jangan santui terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax, Indo Magazines.